Hello adik-adik, selamat kembali di channel adik 205 dan di sini kita sambung lagi bermain game Totally Accurate Battle Simulator dan kita bermain di challenge Renaissance. Okay. Kenapa kita lawan bentuk ombak melawan orang pelet yang kita ada 2000. Kalau kita pakai ninja semua boleh ya? Yeah. Ninja cepat! Gila. Cacing ni aku gunakan ninja macam ni. Ninja. Nampaknya dia orang mendekati ninja kita. Tapi ninja kita terus membaling shuriken. Terus membaling dan membaling. Dan membaling dan membaling. Dan membaling dan membaling. Membaling dan membaling. Dan seorang ninja telah meninggal. Tapi satu ninja sama dengan juta pelet. Oh, tap sah. Okey. Ada pemanah. Oh ni pemanah juga ada balen kan? Anjil dengan pemedang dengan pelet dia. Okay, apa ni guys? Kau ni selamat eh? Cuba. Aji easy dek. Kalau main ni terbang. Oh no. Ini salah satu balon yang mengganggu guys. Oh iya kan kita boleh pakai balon yang tu. Okey. Okey juga. Okey ni nak lawan ni guys. Kita lawan ni. Pedang 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi belakang dia yang sabit. 1 2 3 4 5 6 7. Yang 400 boleh apa? 400. 400 geng, 400 kita boleh apa? Ni. Lawan. Aduh, gila tukang kapak melawan sabit. Siapa kau pemenang dia? Gila, pertarungan yang sengit di sini berlaku. Siapa pemenang di sini? Gila, oh my god, tukang kapak kuat guys. Sumpahlah tukang kapak kuat. Terlalu OP guys. Tukang kapak terlalu OP, kita tak boleh sama hati dengan dia. Jadi kita satu. Ini. Ah, fight. Anjir, tukang kapak tu sumpah OP, sat tak jatuh guys. Kau ulti mati guys. Okay, dah mati. Apa itu masa depan dan sains guys kalau kita ada magic. Alamak guys, no ada tukang tema ni guys. Ni tukang tema ni OP. Mamot uruskan. Boom. Mamot satu dah tu guys. Aduh, Mamut meninggal guys. Mamut tak kuat sangat guys. Mamut dibunuh guys. Dibunuh guys. Monkey Kong jatuh. Kita pakai apa? Ini pakai pemanah ni kat belakang. Ini yang samurai. Oh ya, yeah, samurai boleh tepis kan. Lepas tu samurai boleh tepis kuasa apa tu. Ini lah guys satu Monkey Kong. Wah, hidup. Okay, dah meninggal lah. Mantap. Okay, gila petang yang sengit ni guys. Kita tinggal satu Monkey Kong dengan beberapa kapak. Okay, mantap. Rupanya sumpah OP sah. Monkey Kong salah satu karakter yang boleh pergi ke belakang dan mengganggu formasi musuh guys. Jadi kalau kalian nak mengganggu formasi musuh, pakailah Monkey Kong. Okay. Lawan si tukang kapak. Aduh, tak sangka tukang kapak. Kita tukang kapak kalah dengan tu eh. Si sabit kalah dengan tukang kapak. Agak mengecewakan eh. Cuba ni. Ini boleh tak menang? Kapak menang kapak. Tapi ni agak besar eh guys. Cuba sedar. Nah, tukang kapak kat sini agak besar. Kapak 2 lawan 1 kapak gegasi.
kapak kecil dan kapak besar. Apakah saiz itu mempengaruhi kemenangan? Ambil. Guys, saiz itu betul guys, saiz itu mempengaruhi kemenangan. Okey. Kita pakai itu. Mungkin kita patut pakai Zeus kot. Zeus 2 biji. Itu Minotaur 1. Tak cukup. Pam. Pam 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 gila ho. Zeus punya peti tu planting kat dia di sini, what the heck lah. Okay, bagus Minotaur. No Minotaur, Minotaur kena semele guys. Come on Zeus, zigzag zigzag. Gila. Sebabkan dia pakai besi guys kat badan dorang, itulah kesalahan mereka. Manusia berkuda. Itu cara nak lawan manusia berkuda dengan manusia berkuda lagi satu. Dan juga beberapa orang kat sini. No, manusia berkuda kita kalah. Jangan main. Manusia berkuda dia hebat pula. Cuba geser topi pula. Cukup je ni, tapi dia sibuk pakai apa? Saya tahu. Tahu. Saya tahu. Saya tahu. Bakar! Bakar! Kau akan gagak kematian. Pam 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 pam. Mantap. Hebat. Combination yang bagus. Satu-satu di counter. Guys, saya pakai samurai guys. Samurai OP guys kat sini. Ni mana samurai? Ni. Ha. Tepis semua serangan musuh. Oh, tepis. Teng-teng-teng-teng. Alamak, yang kita konjuk eh. Alamak, tepis. Teng-teng-teng-teng-teng. Aduh, tak kena tepuk. Anjil, semua ni tukang terbang guys. Yang mamat ni pun boleh terbang guys. Saya tak pernah pun tengok orang ni sebelum ni. Ni dia pegang kita, pasti dia terbangkan. What the heck lah. Semua ni terbang. Tak susah ya guys. Okay. Macam mana ni? Macam mana ni? Ni semua tukang terbangkan kita. Samurai tadi dah okey dah, cuma yang depan ni samurai kalah. Okey, saya tahu ni kat belakang ni itu samurai kat sekeliling mereka. Mana samurai? Ni je, what the heck. Mampus. Kalau Zeus tu berjaya sampai ke belakang. Anjir, ada yang terbakar. No, Zeus pun terbang. Zeus, jangan sampai diorang kalahkan anda. No, Zeus terbang. No, Zeus satu. Zeus masih hidup. No, Zeus terbang guys. Okay, mantap Zeus. Mati berat Zeus guys, kena panah-panah terus. Okay, kau nak lawan tukar panah kan? Okay, salah besar lah kau. Pemanah tu OP di dunia. Tukang panah meletup. Panah. Ding. Almai. Tidak. Nampak orang dia pun boleh terbang guys. What the heck lah. Susah lah macam ni. How kita nak defeat mereka? Ada satu cara. Manusia yang boleh terbang ke belakang dan mengganggu mereka. Monkey Kong! Gerak! Tidak, Monkey Kong pun diterbangkan. Monkey Kong cepat! Fusion! Tukar! Tinggal guys Monkey Kong satu. Supaya Monkey Kong tak boleh. Ini masalah besar guys. Kita tak dapat kalahkan musuh ni. Ni
Terbang sangat kan. Terbanglah bot. Terbangkan bot ni. Yang di belakang dia adalah ni, naga. Naga akan bakar dia orang di belakang. Terbangkan ni, mampus. Ha, cuba terbangkan tu. Okey, ha, bakar dia orang. Memang kan. Betul hebat kan teknik saya. Alamak, naga-naga pun jadi terbang guys. Tapi orang kita masih banyak dan kita menang. Oh my god. Hai, nampaknya kita kebal melawan naga kepala 5. Bakar, kita kebal dulu. Cepat, bakar kita kebal dulu. Kalah guys. Kita kebal. Mana boleh lawan naga? Naga kita bakar guys. Bakar. Ini saya tahu. Apakah samurai mampu menepis serangan pistol? Apakah orang zaman dulu mampu menepis macam Musashi guys, mampu menepis sebuah pistol, tembakan pistol? Oh, dia dapat tepis guys. Ini agak peluang bagus. Samurai melawan manusia gigi bersama dengan si ahli pedang. Ni tepis ni guys. Tampilan buruk ah. Sama tinggal sikit samurai. Kamu samurai, takkan samurai kalah dengan tukut? Kamu samurai, anda kalah dengan pedang sketot macam tu. Mampus. Gila. Pertumpahan antara samurai dengan orang orang apa ni guys? Spanyol. Oh, nampaknya orang Spanyol dengan kuda. Sinilah. Cepat tukang sabit. Sabit mereka, sabit. Come on. Dikaut-kaut guys nyawa mereka. Jatuh mereka. Cuma tak kuda mereka dah di sabit. Mampus. Aduh, tinggal seorang je tukang sabit ni sangkut dengan kuda guys. Okey. Mem. Buat dia orang terganggu dengan mercun. Bam. Okay, lagi satu. Aduh, kalah pula. Masih lagi guys. Lebih buruk eh. Ada 140 guys. Ha, ketua samurai. Ada samurai meninggal guys. Ayuh, pilih buruk. Tunggu yang counter kalau pergi belakang. Jadi pindah ni lah. Kau boleh. Ah, 3-1 Zeus tu. 2 Zeus mati guys. Gila OP siap benda tu. Okay, saya tahu benda yang berlaku dengan Michael. Ini dia. Saya ada belajar dalam sejarah guys. Di mana kononnya namanya Pipe Man kan. Orang ni pegang tombak guys. Dan mereka ni sangat ditakuti pada zamannya. Kerana mereka telah menyebabkan ramai orang meninggal guys dengan pipe mereka sebab kuda-kuda semua ditusuk. Kalian pernah dengar cerita Sparta ni? Nampaknya cerita Sparta tu menipu eh guys. Jangan pernah berjaya cerita Sparta tu. Adoi. Kemana ni guys? Tak kalahkan mereka.
seorang satu kuda. Tiga kuda sudah mati, tinggal lagi dua kuda. Kita tinggal satu kuda guys. Cepat cepat tarik tarik. Tunggu isi, just tarik je. Tu dia, mati. Aduh, orang dia pula hidup. Kuda dah meninggal, orang dia pula yang hidup. Pam. Into the face. Habis guys. Ditusbol guys. Ditusbol pakai panah gergasi guys. Oleh balista. Okey. Jawapan ni senang je guys. Tum 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 depan tu, depan ni dikelilingi oleh samurai guys. Sebab samurai boleh tepis serangan yang kat tengah ni, jadi agak membantu eh. Dari 1000 lebih, 1000 lebih kita tak apa. Kita letak naga, 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 naga. Untuk counter si tukang kapal guys. Majlis pula akan mengganggu dorang, akan stun mereka. Itu agak peluang yang bagus. Bakar, bakar, petir, petir, api campur bakar apa guys. Jadi sate. Okay. Dah agak susah guys. Mamon, mamon, mamon. Oh tak cukup. Itu di belakang dia. Batista, Batista, Batista. Mampus, satu kuda tumbang. No, 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 tembak, tembak, tembak. Mantap. Aduh, besar besar guys, masih dorong banyak hidup lagi. Meninggal. Meninggal sebab kena tembak guys. Alih. Kadang benda besar pun tidak berguna guys. Pani senang ni use je guys. Ni tapi tu lah. 1500 pakai apa ni. Oh Isa tahu. Satu lagi naga dan depan dia adalah samurai. Okay. Come on Zeus, saya bayar awak 2000 untuk apa? Bukan untuk joget TikTok. Mantap. Tinggal si tukang kapak ni je. Memang combination terbaik guys. Zeus campur naga campur samurai itu sumpah combination. Are you kidding me man? Ni tak ada orang kat belakang kan? Tak ada sikit-sikit fiki kan? So ni senang je counter dia samurai. Dah. Saya tunjuk gambar ke belakang. Kesalahan besar guys. Kita tahu siapa yang boleh tepis. Si sneaky picky guys. Dah agak dah. Okay, komen samurai. Anda takkan kalah dengan ni. Aduh guys, samurai kalah pula guys. Mati pula, aduh tolongnya. Okay, mantap. Kapak 2. Okay, ni sangat bagus formasi dia. Tukang 4 melawan tuku. Komando kapak. Viking, tunjukkan kemarahan anda. Manja Viking lompat jauh juga guys. Mampus. Hmm.
Aduh, mati. Aduh. Tolong. Kemana ni guys? Sini, Zeus. Boleh Zeus kan campur dengan ni. Zeus cepat Zeus. Fuuu! Gila bentuk you guys seperti itu. Dia tercet bentuk you. Cepat Zeus. Zeus OP guys. Dia setiap orang dia langgar tu boleh bentuk. Dapat OP sat Zeus. Kalau lawan orang kocok-kocok macam tu Zeus lah jawapan ni guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan lapan. Bakar! Bakar dia! Bakar dia! Bakar! 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 Bakar guys, kita kembali. Kita kembali ke gayung. Kita dapat habis tu kena bakar padu guys. Ini apa lagi? Oh, kita pula pakai tukang kuda. When? What? Nampak guys, kita mana ada tukang yang up tu terbang pakai apa tu? Pakai parachute guys kat sini. Macam mana siap bila ada tukang parachute terbang ni? Ini sejak bila ada naik yang menaiki kuda ke sampai bawa tambak? Bila ada benda ni temuk? What? When? Makan pun ada juga. Oh, kita ada orang kita. Hai. Boleh kita letak ni? Lantak lah. Apa? Mereka tunjuk siapa pahlawan asli. Tempuan yang agak sengit. Amai kita dipanah dulu guys. Kita punya flu tu lambat. Okay, jangan lupa mana lawan atur beberapa musketeer. No. Sedia. Boom. Boom. Gila. Orang masih depan, lawan masih dulu. Sejak bila kita ada naik boleh tu ah? Itu saya tanya. Bila when? 2 3. Dedeng 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 gila. Kuda ni OP guys. Terus bol terus. Diorang dia. Pam. Gila. Bagi menaiki kuda yang bahaya guys. Ada hati dia nak melawan kereta kebal. Kebal tunjukkan jati dia hendak. Okay. Tak nak menyerah kalah lagi. Jangan harap dapat senjata kereta kebal. Gila guys, kita kebal tak disentuh langsung. Ini sangat daripada setiap sisi guys. Tapi kita kebal mampu mengcounter dia. Dan dia bahkan kita kebal disupport oleh dua musketeer. Musketeer cepat tembak, kita kebal boleh kebantuan anda. Gila. Kereta kebal OP tu. Guys, ada kereta kebal kalah. Alamak, mesti kereta kebal kena sihir banyak sangat. Gila.
dahaga. Hanya satu orang yang boleh buat ni kerja ni. Dan dua masketi eh. Maju! Dedeng 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 dedeng. Gila dia mengelak guys daripada kuasa apa tu si magic tu. Dedeng 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 dedeng. Ding 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 ding. Aduh guys, ni pun tak berjaya juga. Alah, mustahil untuk menang. Ni pakai juga orang kapak. Ni orang OP tu, kuat juga. Nunggi kalah dengan si magic, tapi dia ni masih bertahan guys. Ni duit kita agak sikit guys, walaupun kita ada orang yang maju, tapi kita duit agak sikit eh. Ramai banyak tukang kapak sudah meninggal guys. Tapi ramai yang masih hidup lagi. Ni guys, yang si magic ni mengganggu tu lah. Meninggal. Jadi apa dekat nak menang tu si inilah kereta kebal. Tapi tu lah 500. Apa yang 500 sedap lah. Alca. Alca pun 2 je boleh letak guys. Saya boleh Alca Belion ni. Sebab dia punya apa tu cepat kan. Dia punya apa. Ah, mantap. Ah, bau, dia boleh terbang korang. Jadi tu agak bunyi guys. Come on tank. Aduh tank meninggal lagi. Aduh, ni agak susah guys. Tak ada orang macam Zeus lagi. Macam Zeus tu OP guys. Ni round kedua ni agak susah. Tadi dia yang kita senang. Mungkin ni boleh menang. Ramai kita diterbangkan. Dan kita recall pun sikit dah. Ni belah kiri banyak lagi. Jadi ada orang gegasi sak. Mungkin dalam dekat ah. Cepat 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 orang belaki ni dah tembus ah. Ni gegasi ni. Anjir cepat. Oi depan kau je. Takkan tak boleh. Ah mampus. Empat orang tembak kau sekaligus. Ayah kau terbang sekali buat apa. Kau tembak ni sekali ke atas ni. Mampus tekan terbang kan. Kita tuang kuda. Lepas tu siapa pasang apa. Ya bunuh orang kat belakang. Dedeng 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 dedeng. Cepat kuda. Anjir orang yang kita tak letak tu lah orang yang menang guys. Mampus. Kau tembak ke mana. Mampu di bocil di tusbol guys oleh tukang kuda. What? Okay. Ah.
Mantap. Anjir, UMM, cok. Aduh, ditembak lagi yang si bebal-bebal kecil. Mau tembaklah burung tu. No. Agak kurang guys, si bugun itu agak kurang eh. Ni aku nak orang ni lah. Tembak bugun ni sikit semua gagak tu. Ya Allah, jangan guna pistol anda dengan tu. Guna dengan orang gagak ni. Sama je tadi. Cepat gagak tu dah pening. Aduh, cepat. Lagi seorang je. Cepat. Cepat. Yes. Eh, sumpah lah itu instant betul lah. Lambat betul lah nak isi peluru benda tu. Ish. Aduh, gagak di belakang. Maju. Aduh, satu kuda dah tumbang. Okay, satu lagi kuda. Okay, dua kuda masih okay. Cepat lah, kau nak bunuh tu pun susah ke? Time lawan kita kuat pula kau. Tu. Ah, fokus kat gagak tu, mantap. Pam. Pam. Aduh, dikejar gagak. Mantap. Macam tu lah. Pandai flanking. Pusing supaya gagak tu dapat kejar. Macam tu lah kita nak guys. Allah. Dia kasi kita pakai ni je. What the heck lah. Kasi kita pakai ni guys untuk bertempur. Tembak cepat. Banyak gila kat tapuk tu ada. Bodoh lah. Sumpah lah. Sorry guys, toxic. Cuma agak menyingkilkan tu. Aduh, orang macam ni tolong. Mantap ni boleh up to benteng dia punya tu. Ya Allah, aku tembak orang kau sendiri. Okey, takpe. Tinggal 3 masketi je tolong ni lagi. BBM bagailah. Nampak tembak orang sendiri. Eh, ni OP guys sebenarnya. Boleh kalahkan si pemanah. Si pemanah toloi ni. Agak mengejutkan eh. Tidak dijangka-jangka. Harap aja lah dapat kawan. Mampus, tolak aja ke bawah air. Tolak aja di bawah air. Mampus. Gila, tolak aja terjatuh guys. Mantap. Mantap, tolak aja jatuh. Siapa lagi hidup kat sini? Anjil, kau datang dari mana? Siapa hidup lagi? Oh ni hidup lagi. Tapi sebab dia ditimpa oleh kawan-kawan dia jadi dia tu. Mati. Gila, senang. Raja agak susah dikalahkan tau. Tapi dikalahkan senang. Ya Allah, guna masket dia. Ni masket dia terus. Okay, masketeer nak guna masketeer kan? Kita guna wave, full wave guys. Ini kali buat apa-apa kan? Kalau tidak masketeer kan? Dia punya reload tu lambat. Nanti Raja datang dekat, mampus lah.
Dah tak 35 mas kita ya. Apa kita kena guna wave per wave. Aduh. Ni guys guna musketeer je tak logik sat macam nak menang. Ni kena ada untung guys untuk menang ni. Ni musketeer memang sakit guys tapi ini orang kebal guys. King ni. Kalah guys. Mampus. Come on, come on, cepat 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 cepat. Cepat woi. Ni memang tak sayang hidup sat dua orang ni. Nampak tu guys, tolol sat. Hai. How? Kalau pakai ni boleh ah guys, boleh ganggu aja tu ni apalah. Suruh benda yang mustahil nak dibuat. Oloi. Tu tak kat belakang ni. Boleh ke datang? Ni kalau yang pakai gagak tu sedap guys. Datang ke depan juga. Ni guys serangan untuk wave kedua. Nampak satu serangan tu kan baru bunuh berapa aja? Tiga je wey. Nak bunuh berapa banyak raja lagi. Dua dah tumbang. Ada bagi berapa raja yang masih kuat lagi ni. Mas kita dah lemah lagi seorang dekat dekat. How? Siapa yang boleh kalahkan misi jadi ni? Lantar. Wah ni guys. Mampus. Cuba datang. Toloi ni pun pergi naik. Kita guna jalan sempit guys untuk tahan raja-raja ni. Ya Allah. Tunggu jalan sempit ni guys untuk ganggu aja. Ikut 35. Mampus, jom jatuh. Mantap, mantap, mantap. Mantap, ada jatuh lagi. Yang lain tu kita kumpul kat sini. Kita tunggu diorang kat sini.
Okey lah. Ya Allah, ada yang timak melalui tu, sumpah ke mana siap. Okey, mantap. Jatuh. Yes. Yang timak dia, biarkan dia jatuh. Yes. Ya Allah, dia jatuh ke bawah ni lagi. Ya Allah, kau pun jatuh, kenapa? Tolong. Aduh, ramai lagi raja, selamat. Oh, mantap. Aduh, tinggal situ raja je. Aduh, dah semua raja mati, tinggal situ raja ni je. Susah lah guys ni. Mantap. Ya Allah, aku tembak kakang-kakang dia. Mantap, terserang kayu tu. Ya mantap, dah defend kayu ni guys. Kayu ni lindungi dia daripada kena serangan raja. Aduh, tadi tiba aja ni pandai pula, ada knowledge pula. What the heck lah. Ni. Ya Allah, dia jatuh lagi, tolol. Mantap, dah macam lebih banyak yang mati. Nampak, dia tembak ke atas, merepet anjing. Okay. Kita tak makan kayu ni betul. Kita ganggu aja. Biasa lebih ni kita tak kat sini. Oh, dekat sini. Supaya dia orang tak ganggu serangan dia aja. Supaya dia aja fokus untuk jatuh aja. Nanti bila aja naik baru kita bantai. Ya Allah, dia jatuh lagi, benda belum start apa-apa. Gimang memang. Tenggelam je lah. Ya Allah, susah sangat lah raja nak tenggelam. Apa susah sangat lah, banyak lagi. Ya Allah, bukan tu ada orang kan. Saya jaga fokus pada satu ni dan dia akan jatuh. Jatuh betul-betul. Ni orang ni kurang kiri kot guys. Dia masih ke kanan sikit. Ah, kat sini. Wah, betul. Ya Allah, dia pula tolong jatuh. Lembabnya. Ya Allah, berhentilah jatuh. Boleh tak kita kawal orang guys? Sumpah, jengkel lah saya ni. Sumpah, saya kata tolol. Tiba-tiba yang tak pernah jatuh ni, tiba-tiba jatuh selamanya guys. Nah, aku tak nak belakang. Ya Allah, jengkelnya. Kenapalah ada orang seperti itu guys. Bodohnya, dia lah yang selalu misalkan kita. Tadi dah okey dah duduk diam.
Ambil orang kat sini jap. Tolol lah memang yang ni. Pak, yang lain boleh duduk diam. Yang dua tu tolol memang. Mantap, dua je yang selamat. Okay, tiga. Tembak tu seorang dia jatuh. Mantap, dua dah mati, tinggal tiga je. Ya Allah, kebal ni. Ya Allah, tolonglah. Okay, tinggal situ aja. Come on, refill, refill, refill. Alhamdulillah. Akhirnya menjadi juga kalahkan raja, guys. Aduh, tapi ada adik. Nampaknya di sini saja untuk video kali ini ada adik. Kalau kalian suka video kali ini, kalian boleh tekan button like, subscribe, comment, comment. Share teman kalian untuk bantu channel bangkit. See you guys tomorrow. Bye bye. Sumpah ni paling susah guys, kalahkan raja tu. Gunakan IQ macam-macam, akhirnya satu cara nak kalahkan raja. Itu buat mereka terjatuh, buat buatkan kesilapan mereka yang terlalu megah tu dan badan mereka terkuat tu jatuh ke dalam tebing. Itu sahaja cara nak mengalahkan mereka. Dan apa-apa, kalau kalian suka video kali ni, tekan button like, subscribe, komen-komen, share teman kalian untuk bantu channel bangkit. See you guys tomorrow. Bye bye.